Bicara tentang karya seni memang tidak ada habisnya ya sobat, salah satunya mengenai seni rupa. Tapi kalian sudah tahu belum apa itu seni rupa? Untuk sekedar informasi ya, seni rupa merupakan karya seni yang bisa ditangkap oleh mata dan dirasakan dengan perabaan oleh manusia. Seni rupa itu sendiri sebenarnya bermacam-macam loh, salah satunya adalah seni lukis. Seni lukis adalah karya seni yang mampu membuat siapapun yang melihatnya menjadi terpana dan kagum. Seni lukis juga tergolong sebagai karya seni rupa dua dimensi. Nah sobat, untuk menghasilkan suatu karya seni lukis, tentunya kita harus paham dan mengetahui jenis atau aliran lukisan apa yang nantinya akan kita lukis. Beberapa aliran lukisan tersebut diantaranya adalah aliran realisme, surrealisme, dan naturalisme. Aliran realisme merupakan aliran lukisan yang memiliki perspektif di mana dunia ini tanpa ilusi. Aliran realisme akan menjadikan subjek atau objek yang dilukis ditampilkan apa adanya, sesuai dengan kenyataan dan tanpa adanya dramatisasi. Sementara aliran surrealisme adalah aliran lukisan yang menggambarkan objek dari alam khayal atau alam bawah sadar dari sang pelukis. Sedangkan aliran naturalisme adalah salah satu aliran yang mengedepankan keakuratan dan kemiripan objek yang digambar, supaya terlihat lebih natural seperti referensinya yang ada di alam. Di Kediri sendiri, mayoritas pelukisnya memiliki aliran realisme, karena memang aliran realisme paling diminati oleh pasaran. Seperti halnya karya lukisan dari pelukis asal Mojoroto Suyadi tentang pemandangan alam ini. Saat melukisnya, Suyadi mengaku lukisan itu adalah caranya untuk menghibur diri. Saya melukis pemandangan alam ini hanya inspirasi saja. Jadi ini bagian dari menghibur diri aja. Jadi saya membayangkan ada sebuah lahan, di situ itu ada rerumputan yang hijau, kemudian ada sungainya, ada air gemercik, sehingga ini bisa menambahkan sebuah suasana yang damai. Selalu tonton Radar Kediri TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Radar Kediri TV, selalu